Nah teman-teman, cacing gini itu mentahnya pun enak teman-teman. Itu enak. Mentahnya pun enak. Yum. Nah. Tuh, banyak tuh. Teman-teman tuh. Wow, ini jantan, ini jantan nih, Pak. Bahaya banget, teman-teman. Kalau apalagi udah masuk ke ini ya, ke kulit. Nah, kalau misalkan cacing gini masuk ke kulit, teman-teman, bahayanya ini bisa makanin dari dalam kulit ya, makanin daging gitu. Kayak gini, teman-teman. Dan guys, guys, ini Chef Edan tuh, lihat. Ini tuh paling enak dan langka teman-teman. Cacing ini tuh langka dan enak ya. Halo teman-teman, selamat bertemu lagi ya di channel kita ya. Kita coba jalan-jalan lagi guys. Udah lama kita nggak main ya, nggak hunting, nggak petualangan teman-teman. Hati-hati teman-teman, kalau ini ulatnya bukan main-main ya. Ini tuh ulatnya benar-benar bikin gatel. Tuh si ininya, cucuk-cucuknya teman-teman, duri-durinya tuh nyabangnya. Oke teman-teman, si Alif lagi ini ya, lagi nyari ikan, ikan buat masak. Kita nyeduh kopi dulu guys. Nah, ya. Kita nyeduh kopi guys. Kadut. Tembak Alif. Ada ular katanya guys. Ada ular. Si Alif itu kalau main tuh nggak tahu kenapa ya. Jadi selalu nemuin ular gitu teman-teman. Kelihatan nggak? Tuh di pojok sana tuh. Tuh. Nah ini guys. Ini guys. Tuh. Selip tuh kayak katanya nemu ular guys. Orai naon lip? Kadut. Orai kadut teman-teman. Kita sambil masak ini ya. Masak kopi. Oke teman-teman, kita sambil bikin kopi ya, sambil istirahat, duduk kopi dulu. Yes ya. Oke guys, kita masak dulu guys. Masak kopi ya. Kopinya ini nih, kopi aren.
Sa kopi. Kalau mata pia kopi. Mau teh. Hareupeun. Nolol geura di Aceh, nolol di hareupeun. Kita cara tuh. Oke guys, kita nyeduh dulu kopi gula aren. Ayah orangnya nggak benang tak? Kalah tiris nan. Ya, orangnya nggak mau tuh benang. Aduh. Ini cepat matang guys ya. Kompornya yang ultra ini, apinya yang ultra ini biru ya. Nah itu. Kelihatan tuh merah. Kan mau hiji. Nah. Oke guys. Jadi tadi teh pas lagi cari ikan saya di apa tololin ular kadut. Jadi pas lagi nyari ikan malah ada ular kadut muncul di hadapan saya. Tibenget. Hadapan muka saya guys. Cuman gak kena ya karena sulit kalau di air. Gila ya. Nah, teman-teman. Ini kayaknya di sini banyak ini, teman-teman. Banyak cacing ya. Ini cacing mayam, teman-teman. Hidup, teman-teman. Hidup ya, tapi memang gini enggak aktif, teman-teman. Tapi kalau di air tuh langsung nempel ke kulit. Lip, kade isi ayas ya, cobaan. Coba buka-buka baju nama Pak. Didi. Ih. Coba. Boleh dah. Ih, gila. Nempel. Buka baju nama Pak. Cuman ini tuh nggak gigit ya, kayak lintah yang ngisap darah ya. Kalau ini lebih ke makanan ini nih, daging ya, nempel di kulit, makan daging, teman-teman. Nah ini teman-teman, kita ambilin dulu cacingnya ya. Hah? Jadi api-api parah kieunya. Kalau cacing itu teh teu aktif, lain pae teu aktif. Api-api. Tuh, gila ih. Wadah lip. Lupakan dulu cacingnya ya. Lupakan dulu cacing mayamnya. Kita seduh kopi dulu. Tuh, ini cacing mayaunya lumayan banyak, guys. Wow. Serius. Tuh. Jadi ini cacing mayamnya tuh pura-pura mati kalau udah ketangkap gini tuh. Wow. Sangat unik, sangat amazing. Jadi, ini tuh tadi search di Google tuh ini salah satu jenis cacing langka ya, cacing mayam. Langka, teman-teman. Silakan teman-teman dicek di Google ada ya, cacing mayam. Jadi ini itu nama latinnya The Mayau Chickenes ya. Nah ini banyak teman-teman, tadi tuh lagi pada nempel ya di kulit si Alip tuh. Kalau nggak kena itu bisa bolong-bolong kulitnya. Tuh. Tadi tuh kalau nggak salah ini tuh nama latinnya The Mayam Chickenes. Berarti di sini teman-teman ya, di sungai ini jarang terjamah, makanya banyak yang ini. Ya, yang ini nih. Ini tuh suka ke ikan juga ya. Ke ikan nempel, ke kulit ikan atau ke kulit binatang. Kulit bagong ya. Kulit bagong. Jadi ini cacing mayam gini sangat berbahaya ya. Namun enak dimakan. Ya. Jadi kalau gak percaya coba set ini nama latinnya di Google.
cacing mayau itu mayam cacing mayam itu mayam the chickenish west Java. Nah ini hanya ada di sungai ini teman-teman, cacing-cacing jenis gini tuh hanya ada di sungai sini ya, hanya ada di sungai-sungai tertentu karena ini sangat-sangat langka tuh, bahaya banget teman-teman kalau apalagi udah masuk ke ini ya, ke kulit. Nah kalau misalkan cacing gini masuk ke kulit teman-teman tuh, bahayanya ini bisa makanin dari dalam kulit ya, makanin daging gitu. Ning nyangan deh yuk mayam. Yuk. Baik kopi. Baik. Bari ngopi lah. Oh, bari ngopi lah. Kita ngopi dulu, nanti kita cari lagi cacing mayam the West Java ini guys. Nah teman-teman, kita masukin dulu ya cacingnya. Ini tuh kalau udah ketangkap jinak ya, jadi pura-pura mati teman-teman. Kalau dilepas lagi di air, ini tuh hidup lagi. Jadi buat teman-teman yang baru suka main ke alam tuh hati-hati ya. Kalau nemu cacing-cacing kayak gini tuh hati-hati. Bahayanya lebih bahaya dari lintah ini teman-teman. Bahaya karena makanin. Makanin ini makanin daging dan kulit ya. Kalau kena binatang ya abis tuh. Kulitnya dimakan sama cacing kayak gini. Kalau ke manusia juga sama, ini bisa makanin ini apa? Kulit dan daging ya. Tapi sekarang bagian kita yang makan ini cacing ini ya. Nah, karena saya mau balas dendam ke si mayau ini, mayam. Berani-beraninya si mayam menggigit. Sana ya. Tadi itu si Alif di sana, teman-teman. Banyak diserangnya katanya sama cacingnya tuh di sana. Kita cek ya, kita cari cacingnya. Kalau ada kita coba tangkap, teman-teman. Lip tadi belah dinya nyak, diserang nanya. Nah, sebelah sana teman-teman. Kita harus nyebrang dulu sini, tapi hati-hati ya. Takutnya di dalam juga ada banyak itu teman-teman. Makanya hati-hati. Kita tuh harus nyebrang dulu sungai. Ini tuh jarang ini teman-teman tuh. Jarang terjamah, tapi ayah sawah aneh deh. Cenah jarang terjamah. Lupa sawah, parah, baiklah. Baik teman-teman, follow aja lah teman-teman lah. Follow aja lah, komen teman-teman, komen. Tong narantan ungkul, tong cicing wae, komen. Kema masak iya teman-teman, masak batu bata ya. Kalau guys lihat-lihat ting masak batu bata. Nah tadi tuh daerah sini teman-teman emang bala ya, di tempat-tempat bala kayak gini tuh suka banyak. Lip tadi belah dia. Juga nama ada kabel di kawasan itu terasa. Terasa mungkinnya. Ayo guys coba guys. Aduh, ayo, aduh kade tuh kade sedekat batuna. Eh teman-teman kita cek di sini ya. Ini tuh suka di batu-batu kayak gini. Aduh, aduh. Kita bawah-bawah batu, bawah batu. Nah, nah guys. Tuh. Tuh. Ini kayaknya ceweknya karena lebih putih. Kalau cacing yang cowoknya hitam. Oh, kalau iya. Kalau jantan black ya? Tuh, hidup tuh. Wow, wow itu. Wow, hidup. Wah. Jadi kalau kesentuh ya langsung mati dia, guys. Pura-pura. Pura-pura masuk. Oh, iya iya iya. Mana? Mana? Nah, kela, nah. Kela. Nah. Jom, 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 jom. Nah, nah. Tuh, tuh, banyak tuh. Tuh, teman-teman tuh. Wah, ini jantan, ini jantan. Jantan ini mah hidungnya menirung jantan. Dekil tuh. Tuh. Guys, jadi kalau warnanya hitam tuh jantan ya, lebih panjang. Kalau betina, mana, mana, ini, kalau betina gini warnanya lebih putih. Kalau ketangkep tuh langsung diam kayak gini, kalau di air langsung hidup. Teman-teman lihat nih. Oh, sepil, sepil. Tuh. Wow, 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 berbahaya. Wow, berbahaya. Tuh, loba, loba. Wow. Dijom, Lem. Sok,
TikTok. Nah guys, tuh cacingnya banyak guys. Tuh. Tuh. Kayaknya ini sarangnya guys. Banyak tuh. Wah. Ayo 1 meter. Nah, lip, 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 lip. Ayo dilip. Nah, tuh. Tuh. Wah. Banyak, eh. Aduh. Iya, iya, eh. Jadi, ayo. Iya, itu didinya. Oh, iya, bikangnya ke, iya. Berendam, tuh. Oh, men- oh ker ngendog, banyak dicai ngendog, gak? Aduh, pegat. Aduh, pegat. Oh, bagusnya abang. Ngendog, eh. Ngendog, eh, mah. Nunggu belok. Nah, guys. Tuh. Wah, tuker hamil eta mah. Ini lagi pada bertelur di air ya. Kalau kalau ininya di pinggir-pinggir gini. Di mana teh? Darat, darat. Di darat yang basah, teman-teman. Hidupnya di tempat kayak gitu. Wah, ini ada lagi. Lagi oh dimakan sama keuyeuk. Oh, mana mana ya, mana, mana awas ya, awas. Kelak kelak kiru kiru. Tong diganggu. Oh, entong. Nah, Cina ieu lah, mana awas. Ya, tak kiru kiru Cina. Awas mana keuyeuk, Pak? Ya, kiru tadi. Awas, Beb. Kiru ya. Buka batu lah, buka. Nah, guys, banyak, guys. Tuh. Mana ieu? Ayam, dia aja. Tewak wae nya. Tewak lah. Dan kayaknya benang kan. Wah, kabur. Oke, teman-teman, kita langsung gaskeun. Cacingnya kita pasak ya. Tadi tuh betinanya pada bertelurnya, Lip. Iya. Di bawah ini, di bawah air ya. Banyak kita ambil. Ini berbahaya. Kasihan nanti petani. Hati-hati, teman-teman, kalau Mas misalkan main ke sungai ini. Kalau misalkan teman-teman nggak punya duit, pasti digegel cacing eta. Cacing ini tuh ganas ya. Kalau misalkan nggak punya uang, pasti dimakan tuh. Kalau punya uang mah aman. Rek nyebrang, rek guyang, oke. Tuh, menang sakumalip. Tuh, nggak banyak nih. Tuh ada keuyeuk juga ya. Ini tuh kesukaan keuyeuk, guys. Keuyeuk mah dihajar ya. Makan ini sama keuyeuk. Jadi takutnya cacing ini tuh cuman sama keuyeuk kepiting. Bumbu merah. Racikan dari nenek moyang Baduy. Bebas. Hei, rasakan. Nah, ini pakai ini, teman-teman. Pakai bawang putih ya. Biar ngilangin hanyir. Bumbu alam aja, teman-teman. Pakai ini ya. Ini karena nggak ada ininya, teman-teman, nggak ada ulekannya. Uleknya pakai gini, teman-teman. Kepedan, guys. Guys, ini sepedan tuh, lihat. Kalau cacing gini, memang bumbunya harus gini, teman-teman. Gini. Pakai garam. Kecil. Pakai bumbu rahasia ya, teman-teman. Ah. Tinggal kita masakin. Ya. Nah, ini teman-teman dikit lagi. Ini ya. Diaduk ya.
nyala pakai cengek. Cengeknya dua aja. Yes. Yes. Nah, teman-teman udah jadi ya. Tahan numpah. Nah, teman-teman, cacing gini tuh mentahnya pun enak, teman-teman. Mentahnya bisa dimakan ya. Bisa lihat. Nah, itu enak. Mentahnya pun enak, teman-teman. Enak, yes. Obat yes. Radang ya. Radang otak. Cacing besar Alaska. Tuh awi tuh. Kenapa masuknya kayaknya panas sih? Sederhana aja guys, kita masak cacing ya. Tuh, wih mantap. Sambil kopinya gula aren. Nah, teman-teman. Jadi si cacing non tadi bayam, si cacing bayamnya udah matang ya, guys. Dia si teksturnya tuh kenyal. Kenyal-kenyal enak gitu. Nah, udah matang tuh. Karijut. Jadi aroma dari bumbunya tuh wangi banget. Resep bumbu gayam. Nah, ini mantap sekali tuh. Yes. Dia di bumbunya tuh kental banget, jadi nyikruh, enak, gurih. Ya si ininya juga gini tuh. Mantap pokoknya. Teman-teman kalau yang mau nyobain silakan datang ke Sungai Cihideung ya. Cihideung ini di Gorontalo, teman-teman. Dicek. Rasanya enak, mantap banget. Itu paling enak dan langka, teman-teman. Cacing ini tuh langka dan enak ya. Minumnya pakai ini, mantep banget. Jadi bumbunya tuh juga enak, perpaduan cidu. Kita ngarana bumbu gayam. Nah, ada anak kepiting juga tuh. Tadi teh kayaknya si cacing mayam tuh kawin sama kepiting, jadi anaknya tingyam. Kenyal-kenyal juga nonya. Itu mantap banget, kalian harus coba. Ini si bumbunya tuh ada kunyit, cidu, terus bawang putih, bawang merah, cabai rawit, muncang, kemiri, sama itu apa namanya, pedas. Nah, lo yang pengen
tahu resepnya, komen di komentar. Nanti saya kasih resepnya. Bumbu gayam, rasa cido. Cacingnya mantep banget. Nanti kita nyari lagi sebelum pulang ya, buat dibawa pulang oleh-oleh. Kalian udah coba cacing? Teman-teman, cacingnya udah habis. Rasanya mantep banget. Karena yang paling utama tuh resepnya ya, masakannya, cara olahnya teman-teman, terus juga bumbunya yang pas ya. Oke teman-teman, kita langsung balik kanan, pamit ya buat semuanya. Silahkan yang penasaran boleh di komen ya, bumbunya atau misalkan mau cara nyari cacingnya gimana gitu ya, cara kebersihan ngebersihinnya gimana, silahkan komentar ya di kolom komentar. Kita langsung balik kanan teman-teman, mohon maaf ya dari segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga untuk di-subscribe teman-teman.